Halo teman, selamat siang, berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Di kesempatan pada siang ini saya ingin mengupdate kembali tentang informasi Battlestate AI. Mungkin ada yang menanyakan pada teman-teman, nah untuk penarikannya dan bagaimana informasi terupdate-nya, nah kali ini saya akan mengupdate teman-teman sehubungan dengan ada informasi yang saya temukan seperti ini. Nah bagi teman-teman yang belum mendaftar, jangan lupa nanti untuk mendaftar untuk aplikasi ini. Sudah saya cek, sudah saya lampirkan untuk videonya itu di sini ya, di deskripsi video. Nanti kalian bisa cek untuk cara mendaftarnya seperti ini. Nah ada video kedua dan juga ada pembersihan kode yang nanti kalian bisa gunakan. Oke, langsung ke informasi. Nah, namanya untuk syarat pertama sebelumnya itu kan harus menyetor minimal 100 USDT namanya untuk ke aplikasi ini untuk mengaktifkan fungsi penarikannya. Tetapi di sini sudah ada kebijakan berdasarkan hasil votingnya, yaitu ada di bagian pasar, di bagian berdagang ya. Ini ada bagian berdagang di bawahnya ini, kalian bisa cek di sini, nanti akan ada updatean terbaru yang harus dimana kalian harus melakukan ini untuk melakukan penarikan di aplikasi ini. Inilah updatean terbarunya, dan di sini juga di bagian terek juga updatean terbarunya. Apakah informasi terupdate tersebut seperti ini namanya, kalau saya baca dari ulasan resminya teman. Nah ini adalah informasi resminya yang saya sempat terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, yang dimana saya baca saja langsungnya dari penjelasannya. Dimana Battlestate atau Queen List ini resmi dibuka, dan nanti situs web resminya itu unduh APK-nya, dan tentunya di sini kalian bisa mengingatkan kode untuk mendapatkan 20.000 Queen BS secara gratis. Nanti kodenya bisa ada di dalam deskripsi video teman. Jadi nantinya jika setiap kalian mengundang juga mendapatkan yang namanya token teman ya. Nah di sini BS adalah dompet terinskripsi dan pertukaran terdesentralisasi untuk mempertahankan nilai pasar BS Queen. Setiap orang harus berpartisipasi dalam transaksi AI. Nah ini yang pasti kalian harus buat ya, yang perlu kalian harus pahami, dimana artinya setiap user harus berpartisipasi dalam transaksi AI yang tadi saya bilang itu dalam berdagang tersebut teman. Di masa datang, Anda juga dapat menikmati dividen yang dibawa oleh Queen BS yang akan mencapai 1 USDT dalam 3 tahun teman. Nah itu akan diperkenalkan seperti itu. Contoh berpartisipasi seperti ini teman. Contoh berpartisipasi dalam transaksi AI sebesar 30 USDT sampai dengan 999 USDT. Inilah rinciannya teman-teman, yang tadi saya tampilkan dalam aplikasinya. Mulai dari hari ke-11 katanya teman-teman, buka 0,3% pokok setiap hari. Nah itu katanya mulai hari ke-11 itu akan dibuka pokoknya 0,3%. Mata uang BS Battlestate ini dibuka secara otomatis setiap hari. Pendapatan harian 0,3% dan pendapatan bulanan 9%. Total pendapatan bulanan termasuk AI harian 0,5% dari profit trading. Ini bunganya ya 0,5% per hari dan 24% dalam total pendapatan bulanan ya. Contoh berpartisipasi dalam transaksi AI ini yang kedua, jika kalian memiliki modal atau saldo yang lebih besar ya. Ini saya menerangkan seperti ini, tetapi tetap sekali lagi Dior ya. Berpartisipasi dalam transaksi AI 1000 USDT sampai dengan 2999 USDT mulai dari hari ke-11, buka 0,3% dari pokok setiap hari. Jadi sama teman-temannya, setiap hari ke-11 akan dibuka. Untuk Queen BS-nya secara otomatis membuka 0,35% dari pendapatan harian setiap hari. Pendapatan bulanan adalah 10,5%. Pendapatan bulanan kotor termasuk 0,5% dari keuntungan perdagangan AI harian, 25,5% dari pendapatan kotor bulanan. Nah itu jika kalian berpartisipasi dalam AI tersebut, nilainya adalah 1000 sampai dengan 299 man. Nah ini berikutnya ada juga yang transaksi ketiga temennya untuk berpartisipasi, yaitu mulai dari 3000 USDT mulai dari hari ke-11 ini buka katanya 0,42 pokoknya 0,42% dari pendapatan harian. Nah dari pendapatan harian tersebut akan dibuka 0,42%, intinya dibuka itu 0,42% dari pendapatan harian. Artinya pendapatan harian tersebut mungkin maksudnya itu adalah dari pendapatan harian yang kalian dapatkan tersebut 0,42%-nya dibuka untuk setara dengan Queen BS teman ya. Nah, dan di sini 12,6% dari pendapatan bulanan. Total pendapatan bulanan termasuk 0,5% dari keuntungan perdagangan AI harian. Total pendapatan bulanan adalah 27,6%. Nah, itu teman ya. Jadi Battlestate ini teman-teman ya, tambahan informasinya.
Battlestate menganut prinsip keterbukaan dan keadilan. Ya, ini secara rule-nya. Berdasarkan hasil voting pengguna, jumlah minimum pembukaan mata uang BS telah diubah menjadi mulai dari 30 USDT, di mana sebelumnya ini adalah 100. Ya, sebelumnya itu kan 100, tapi itu sekarang tidak, tapi menjadi ininya menjadi 30 USDT atau setara dengan 600 TRX, man. Dan akan diterapkan mulai sekarang. Untuk memungkinkan lebih banyak pengguna berpartisipasi dalam transaksi AI untuk membuka koin BS, manfaat membuka koin BS akan diberikan kepada semua pengguna. Prinsipal yang terlibat dalam transaksi AI menentukan jumlah koin BS yang Anda buka setiap hari. Semakin tinggi prinsipal yang terlibat dalam transaksi AI, semakin banyak token BS yang dibuka setiap hari. Jadi, seperti yang saya katakan di awal, semakin besar trading AI yang kalian lakukan untuk jumlahnya, itu semakin besar pula koin BS yang dibuka. Misalnya kan terkunci 3000 misalnya, teman-teman. Kalau semakin besar kalian melakukan trading di dalam Battlestate ini, semakin besar pula token BS yang di-unlock, itu teman-teman, ini singkatnya ya. Membuka kunci koin BS harus berpartisipasi dalam transaksi AI. Ini yang harus kalian pahami. Membuka itu harus ikut transaksi AI. Nah, transaksi AI itu tuh bagian yang berdagang, namanya istilahnya staking lah, teman-teman ya. Komunitas Battlestate adalah milik setiap pengguna, dan semua pengguna harus secara aktif mengundang lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam transaksi AI, memperkuat tim BS mereka untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan pasif. Nah, dan secara aktif mengajukan saran untuk membangun kuda perang. Bekerjasama untuk memperankan komunitas BS, komunitas Battlestate menjadi lebih kuat di masa depan. Pengguna sangat penting untuk pengembangan Battlestate. Bangun komunitas kuda perang yang stabil dan harmonis serta ciptakan kekayaan bersama, man. Nah, itu informasinya. Oke, kita coba cek kembali di sini, man. Oke, seandainya kalian buka aplikasinya, di sini ada pada bagian berdagang ini, man, ya. Bagian berdagang ini, kalian cek di sini ada USDT dan ada TRX AI, bisa kalian cek-cek di sini. Nah, di sini adalah yang bisa kalian cek, misalnya yang kalian cek misalnya di bagian sini. Nah, ini kan misalnya bagian sini. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini bisa kalian coba di sini ketik 30 atau 99 USDT dan baca pesan yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah rinciannya jika kalian ingin melakukan pembukaan token. Ya, pastinya harus ikuti yang namanya trading AI ini. Di TRX kalau kita cek juga di sini juga ada, ya. Bisa kalian cek di sini. Di sini juga mulai dari 600 ya, untuk melakukan trading AI-nya untuk mendapatkan pembukaan BS. Mulai dari 600 ya. Klik mulai dan di sini bisa kalian cek pada bagian bawahnya. Nah, itu bisa kalian coba-coba ya. Jika kurang daripada yang distandarkan, itu tidak bisa membuka koin BS. Nah, tentunya bagi teman yang ingin membuka koin BS tersebut dan ingin mengundang teman, bisa kalian klik pada bagian mengundang ini dan bisa kalian coba cek contoh pendaftarannya yang saya berikan di deskripsi video, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman untuk menambah kesempatan kalian lebih banyak. Dan jika kalian ingin melihat peraturan terbarunya, terupdate ada bagian sini, teman. Kita coba buka. Oke, teman, untuk Battlestate dari Telegram grupnya atau bisa dibilang channel ya. Telegram grupnya adalah teman-teman ya. Di sini sudah berangkatkan sekarang 119 ribuan, teman-teman ya, bukan anggota main-main. Dan di sini sudah disematkan ya tentang informasi terupdate terbaru dari aplikasi ini, teman-teman ya. Yang dimana kalian bisa cek-cek untuk informasinya di sini. Di sini saya tidak terjemahkan kembali, intinya seperti itu saja dan bagian pentingnya detailnya bisa kalian cek di sini dan kalian bisa terjemahkan sendiri, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap Dior ya, karena segala keputusan profit dan segala risiko ada di tangan kalian. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat informasi kali ini. Bye-bye.